Welcome back to my channel. Okay, hi guys, me again Senyal Smart and welcome back to my channel. So hari ni saya akan buat Shopee haul, tapi Shopee haul kali ini dia agak berbeza sikit sebab sebenarnya saya dah shooting lah sehari dah, dah penat dah bercakap, tapi rupa-rupanya sound tak ada. Saya rasa ni kali kedua saya berlakon, so saya minta untuk tukar cara unboxing, which is ada 7 barang saya dah buka dulu, lagi 3 barang saya belum buka. Okay, so sini harap korang semua enjoy dengan this video. Ya, yeah, tu je sini harap korang semua, okay? Guys, so ni adalah dia punya eyeshadow. Saya dah buka. So dia macam ni guys. Oh my god. Lepas tu colour dia semua sama. Faham tak? Tak macam dalam gambar. So apa benda ni? Okay, saya ni dah malam nak try. Jadi ini adalah Focalo punya mask bawah mata. Dia punya dari segi packaging sangat-sangat-sangatlah cantik dan nampak tak tu forever young, okay? Jadi ni adalah Focalo saya nak test sama ada dia ni bagus ataupun tidak. So yang ni pula adalah muka punya mask lah, okay? So yang ni saya rasa dia salah beli. Saya ni beli warna hijau, warna kuning, tapi dia hantar warna hijau. But it's okay, I will try it. Okay, yang ni paling best sebab masa-masa ni add to cart, saya diingat harga ni murah je. Rupanya ni adalah RM94.17. Kalau dekat Mr. DIY, dia jual RM18 je lah. Kenapa hawau sangat seller tu, dia jual mahal. But I got only 12 sen. And then dia juga biasalah, dia akan bagi benda Allah ni ha. Tapi saya tak apa nak suka sebab dia punya getah itu akan cepat tercabut. Dan saya juga ada beli getah rambut yang ini sebab lately ni saya suka ikat rambut. Tapi kalau jenis pakaian macam ni, so dia dapat kurangkan keguguran rambut. So that's why lah saya ni beli. Lepas tu kan korang, saya ni beli satu lagi. Actually bukan ni je. Ini adalah yang phone holder. Kalau korang tengok episode pertama tu, saya ni ada beli juga. Okay, yang ni pun cantik gila. Dan ada satu lagi saya ni akan tunjuk korang. Maybe next video. Saya juga ada beli kuku palsu. Yang ini dia kata transparent, tapi bila sampai ada warna putih. But it's okay, dari design dia sangatlah cantik, okay? I don't have any problem. Okay guys, so barang yang ni dah sampai. Saya tak pasti ni apa. Sebab biasanya kalau barang sampai, dia akan bagi notification. Okay, barang kau dah sampai macam tu kan. Tapi ni tak ada apa-apa, dia tak ada beritahu apa-apa. Sekejap kita buka di belakang. Haa, saya ni dah malu nak pakai mikrofon sebab ini adalah kecil je. Kita panggil ni apa? Tempat pengorek telinga. Haa, ni lagi comel. Nampak tak? Wow. Okay guys, so ada 5 barang kat sini. Kita akan buka satu-satu. So yang pertama kali ni saya tahu, saya rasa ni adalah palette makeup Balkis punya. Tapi saya dapat merasakan yang dia akan pecah sebabnya satu bubble wrap pun dia tak ada. So saya dapat rasakan yang palette ni akan pecah sama macam palette yang sebelum ni. Haa, see? Dia memang tak ada bubble wrap guys. So ni adalah produk dia. So kita buka. Saya untuk tengok dalam dia, pecah tak? Kenapa? Buka lampu nampak okey sikit. Tak, dia tak pecah lah. Kau ada dia tak pecah. Okey guys, so ni adalah kotak dia. So ni adalah barang dia. Wow, macam premium. Tak. Baki, sini. Pecah teruk, Kis. Pecah, Kis.
Nah. Ikut kakak ni. Cantik kan? Eh. Sini. Okay. So, barang pertama dah siap. Kita akan buka pasta nombor 2. So, sini macam excited. Okay. Cantik kan? Color dia. Okay. Untuk barang nombor 2. Oh, ni rantai saya ni. Biasa ada plastik ni lah. So, dia tak boleh nak fokus. Sekejap. Tunggu depan semua, eh. Wah, cantik rantai dia. So, hujung dia macam ni. Kau dia macam mana? Macam mana nak pasang dia? Nanti sini akan tengok macam mana cara pasang dia. Okay, so ni menarik rantai pertama. Next, saya akan buka yang ni pula. Ah, squishy! Squishy! Lempuk ni. Nampak tak ni lah rupa dia? Lembutnya. Rasa macam dah picit-picit. Ni muka dah Stella picit macam tu. Nah. Okay. Next kita ada ni pula. Mari kita try untuk buka apa dalam dia. Okay, so ini adalah untuk kakak saya ni. Dia macam ni. Dia sama macam ni yang this one. Okay, tapi ini warna ni. Cuma saya lagi suka yang ni daripada yang ini. Okay. So ni adalah yang besar. Ni apa? Okay. Ah, ni adalah pokok bunga. Ha, ah, cantik kan? Ha. Ah, pokok bunga ni nanti saya nak hias dekat rumah saya ni, dekat bilik saya ni lah. Cantik. Okay. So tu je untuk video kali ni. Thank you semua for watching this video. Bye, jumpa korang di next video. Thank you.